Nak tanya satu benda je. Abah dah banyak pergi Yuska ni. Yuska Kelang, Yuska mana. Daripada banyak-banyak Yuska ni, kenapa Cik Din Khan ada ni, Abah? Saya rasa dia punya pengurusan tu lebih tulus. Teluk Panglima Garang. Ah, kat sana satu kampung, satu ketika dia tak perasan. Yang jumpanya dekat tepian pantai. Dia tengok Kak Anita ni cantik. Ingat Anita Sarawak ke? Bukan, lebih cantik daripada dia tau. Kak Anita ni bersama dengan Abah. Aku panggil Abah, Abah Isa tau. Hari-hari digoda dekat Pantai Morik tu tak jalan. Dia kata kita jumpa kat sini boleh. Padahal satu kampung je, satu tempat. Lepas tu tak perasan. Lepas tu dia pergi kat sana. Hari-hari pergi sana. Anita ni memang dia kerek sikit masa tu. Kalau orang dah lawa, kau tengok. Orang dah lawa, memang macam tu jual mahal. Abang Isa ni yang kata kalau tak dapat, dia masuk ISA. Dia rela masuk ISA. Di tepi pantai yang indah, ku duduk seorang diri. Suasana sepi, teringat di kau di waktu malam. Wajahmu selalu ku terbayang. Padamu, wahai Nita. Nita sayang, ting. Aku meratap merayu pada Dewi Puspita hatiku. Itu dah Dewi Puspita yang dikatakan Dewi Anita aku. Ting. Kalau tak dapat, aku rela masuk penjara. Apa dia? ISA. Aku rela di ISA ke? Di ISA kan. Dia tu nama Isa dah. Isa more loving about the Nita. Ting. More loving about the Nita. Assalamualaikum, Abah Isa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, waras eh? Alhamdulillah. Ting. Ceria, gembira. Orang rumah dia zaman muda, dikejar, digoda. Dia yang dapat. Aduhai. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk Abah Isa? Hari ini dia beli kereta yang paling tinggi, paling yang diginai kaum wanita kita. Demi Anita saya, dia kata. Apa dia? HRV. Wow, di belakang saya. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Ting. Wow, duit untuk Abah. Abah kata bagi kat sebelah je, tak apa. Sebelah. Wow, tengok duitan. Mata duitan. Cik, alamak. Yalah, tengok duit. Satu untuk akak kita. Wow, orang yang digilai. Satu Teluk Panglima Garang tahu dia. Abang je tak tahu. Dah jumpa di Pantai Morik saja. Ting. Abang pijak kaki aku. Aku mana? Aku ikat dia. Aku. Ada, bang. Abah boleh gelek ke? Saya gelek sikit. Daripada langit turun ke bumi untuk Abah Isa kita, yang dikatakan aku rela ISA kalau tak dapat akak Nita ni. Cik, Mama Nita. Ting ya. Bagi pada Abah. Oh, kita ronda Teluk Pantai Morik kejap lagi. Wow, bersama kekasih dulu Abah. Ada banyak. Ting. HRV di belakangnya. Kalau putih-putih melati, putih-putih sengoti untuk isteriku. Dan kita nak tanya, sebelum tu kenal saya daripada mana ni Abah Isa kita? Of course, daripada FB lah. Pasal selalu menontonnya. So macam mana tu? Komen sikit telatah saya tu. Boleh berapa ha boleh bagi tu? Saya kalau 5 star tu, saya bagi 4.5 star lah. 4.5 star. Ting. Oh, bagi A lah kau ni. Dan kereta HRV. Kenapa HRV ni? Tu nampak Honda. Sportif sikit lah. Sportif lah. Sebelum ni saya pun pakai Honda juga. Pakai Honda. Di geng-geng Honda yang handal tadi. Mana mungkin nak pakai Honda terus pesona alamat desas. Ah.
Oh, betul ke? Ha, betul. Dan kita nak tanyalah urusan bersama dengan Cik Deng Kada. Bagaimana tu, Abah Isa? Saya tengok urusan very simple lah. Tak adalah banyak cerita. Dapat tengok kereta, terus order. Terus jalan aja. Terus jalan aja. Tak ada. Loan lulus. Telatah mama Anita kita. Telatah. Seronok lah. Seronok. Dia pegang. Dia gigit telinga. Dia pulah telinga. Perasaan seronoknya. Kita tengok telatah mereka dulu. Ting-ting. Katanya HRV adalah minyak minyak adalah orang kata 1.8 ni orang takut sebenarnya kereta ni paling jimat minyak sebenarnya. Abah dah kaji ke? Saya dah kaji. Saya punya kereta 2.0 pun okey. Ini lagi okey lah. Ting. Pesanan terakhir untuk mereka di luar sana, bah. Nak cari kereta, nak beli kereta, nak cari kereta. Bukan nak cari cinta tau, cinta dah ada sebelah. Kalau mana-mana kawan-kawan saya yang berhajat nak tengok kereta, datanglah di sini, Oko Sungai Rembahat. Ya, Cik Din kan? Dan Cik Din kan ada. Aku nak tanya satu benda je. Abah dah banyak pergi Yuska ni. Yuska Kelang, Yuska mana. Daripada banyak-banyak Yuska ni, kenapa Cik Din kan ada ni, bah? Saya rasa dia punya pengurusan tu lebih tulus lagi. Dan telus lah semua. Transparent lah. Kita tak ada mengesyaki ni, ni. Tak ada perlu disyak-syaki tu. Akak dulu dia nak, aku nak kat kau. Dia cakap dengan mak ayah, tak payah nak buat lagi. Mak ayah akak tu setuju. Itulah dia. Tulus, ikhlas, transparent dalam dalam perniagaan. Ting-ting, terima kasih kepada mereka berdua yang terus bersama dengan Cik Deng Kanada. Kalau tak dapat kereta ni, Mama Anita dia kata apa? Aku meratap merayu pada Dewi Puspita hatiku, ku tidak lupa kepadamu di waktu pertemuan kita dahulu, hidup bersama di sampingmu. Kita doakan hidup bersama sehingga ke hujung nyawa. Jannah rupanya untuk mereka berdua. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat, 012340 0034 sekali, bah. Akak, yes. Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.